بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين فلا عدوان الا على الظالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada ila wa sallama tasliman amma para pemirsa rasa tv yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala dan para akhwat yang pada kesempatan yang berbahagia kali ini alhamdulillah masih diberikan oleh Allah subhanahu wa taala kemudahan untuk bisa kembali mengikuti tajian, kajian tafsir Al-Qur'an Al-Karim via Zoom. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua taufik dan hidayahnya dan memberikan kepada kita semua kemudahan untuk urusan dunia dan akhirat kita. Para pemirsa dan para akhwan yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini biiznillah, kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Quran Al-Kerim tafsir Juz Amma dari karya yang telah ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala karya beliau Taisir Al-Kerim Al-Rahman fi tafsiri kalami Al-Mannan yang Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan ayat ke-23 dari surat Abasa yaitu firman Allah Subhanahu wa taala kalla lamma amara Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sekali-kali jangan manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Di mana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa ayat yang mulia ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang manusia pada ayat-ayat sebelumnya. Dan Allah Subhanahu wa taala ingatkan ya, bagaimana seorang manusia itu bisa kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala? tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya padahal manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari status air mani yang sangat hina min nutfatin khalaqahu kata Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah Subhanahu wa taala juga firmankan bahwa manusia ini yang pada awalnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari status air yang hina kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan ia hingga menjadi seorang makhluk yang sempurna penciptaannya kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kemudahan-kemudahan baik untuk menggapai kebaikan dari urusan dunia maupun dari urusan akhirat ya Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia ini setelah dia mati maka Allah Subhanahu wa taala tentukan ketentuannya bahwa ia hendaknya dikuburkan. Ya, hendaknya ia dikuburkan ini salah satu di antara bentuk kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang manusia di mana Allah Subhanahu wa taala tidak biarkan seorang manusia yang telah meninggal jasadnya dibiarkan begitu saja bagaikan sebagaimana seekor binatang. Allah muliakan dengan dikuburkan. Iya, jadi kenikmatan-kenikmatan ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang manusia, kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, pemuliaan-pemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang manusia, akan tapi manusia ini kata Allah subhanahu wa taala lama amarah manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa taala kepadanya ya ia tidak menjalankan apa yang Allah subhanahu wa taala perintahkan dan ia tidak menunaikan apa yang Allah subhanahu wa taala wajibkan atasnya padahal dia adalah makhluk yang lemah makhluk yang diberikan oleh Allah subhanahu wa taala banyak nikmat Makhluk yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak kemudahan. Makhluk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak kemuliaan yang seharusnya ia sadar diri, sehingga ia menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunaikan apa yang diwajibkan oleh Allah. Akan tetapi, manusia ini melanggar apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan, dan melakukan bahkan apa yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan pada ayat 23 dari surat Abasa sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kala amarah. Ya, bahwa manusia ini belum melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya, bahkan sebagian para ulama mengatakan bahwa sekalipun manusia ini menjalankan apa yang Allah perintahkan ya menunaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan <tuh> atas dirinya tetap manusia ini belum melaksanakan secara sempurna apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya sebagai bentuk syukur atas nikmat pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya ya? maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang apa-apa yang bisa mendorong seorang manusia lebih memperbaiki amal ibadahnya, mendorong sebagai seorang manusia untuk lebih bisa menyempurnakan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk berpikir tentang beberapa hal yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya yang insyaallah ayat-ayat ini akan kita bahas dan kita baca dari tafsir beliau ya pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. insanu ila ta'amihi. أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وَحَدَائِقَ غُلْبَ وَفَكِيحَةٌ وَأَبَاءٌ مَتَاعَلَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian dan anggur dan sayur-sayuran dan zaitun dan pohon kurma dan kebun-kebun yang rindang dan buah-buahan serta rerumputan. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falyanzuril insanu ila ta'amih." Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Ini yang kita sebutkan tadi bahwa berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada manusia yang mana ia belum melaksanakan apa yang apa yang semestinya ia laksanakan daripada perintah Allah. Maka Allah SWT ajak manusia untuk berpikir Allah SWT mengajak manusia untuk melihat sesuatu yang sangat luar biasa yang Allah SWT berikan kepada seorang manusia dari makanan dan prosesnya. Sehingga tatkala seorang manusia merenungkan dan memperhatikan hal ini, ini yang bisa membuatnya untuk bisa bersyukur kepada Allah lebih baik untuk lebih bisa membuatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik daripada sebelumnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'amihi." Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Al-Imam Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala bimbing seorang manusia untuk melihat dan merenungkan makanan yang ia makan. Wa Bagaimana makanan itu bisa sampai kepadanya takarrarat alaihi tabaqatun adidah di mana makanan itu sampai kepadanya setelah melewati berbagai macam proses. Kemudian setelah melewati beberapa macam proses yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu taala berikan kepada seorang manusia untuk menikmatinya. Maka Allah Subhanahu taala ajak manusia untuk memperhatikan makanan yang ia makan. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala tatkala menyebutkan ayat yang mulia ini dan menafsirkannya beliau mengatakan fihi imtinanun wa fihi istidlal. Tatkala Allah Swt mengajak manusia untuk memperhatikan makanan yang ia makan, bagaimana prosesnya, ya, bagaimana sampainya makanan ini ke tangan manusia dan ia bisa menikmatinya, maka padanya terdapat imtinan. Allah Swt hakikatnya ingin mengingatkan kepada kita karunia yang sangat besar yang Allah Swt berikan kepada kita. Subhanallah. Kadangkala kita tidak menyadari ya, Jamuan Yang ada di hadapan kita Dari berbagai macam makanan mungkin Yang ada dalam satu piring Yang akan kita nikmati Atau sudah kita nikmati Atau sudah selesai kita menyantapnya Kita kadangkala tidak berpikir Bagaimana makanan ini sampai kepada kita Ya, bagaimana makanan ini sampai kepada kita Misalnya satu butir nasi yang kita makan. Bagaimana prosesnya? Ya. Yang tadinya dari sebutir padi kemudian ditanam di tanah yang berikutnya kemudian ia tumbuh. Ya, tumbuh secara berlahan melalui proses yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya dimasak, kemudian kita bisa menikmatinya. Ya. Ini merupakan proses yang kalau seandainya kita renungkan dan kita fikirkan Dari semua makanan yang kita nikmati dalam kehidupan dunia Kita menyadari begitu sangat luar biasa karunia yang Allah SWT berikan kepada kita Ini masih salah satu diantara makanan yang kita sebutkan Nanti Allah akan sebutkan baik dari makanan-makanan pokok yang kita nikmati dalam kehidupan dunia Maupun dari buah-buahannya Maupun dari sayuran-sayurannya Ya Begitu juga mungkin makanan yang juga disiapkan oleh Allah SWT untuk binatang ternak kita. Maka, Imam ibn Kathir mengatakan, "Fihi imtinan pada ayat-ayat ini terdapat imtinan." Artinya, Allah SWT sedang mengingatkan kepada kita tentang karunia besar yang Allah SWT berikan kepada kita sebagai seorang manusia terkait dengan makanan yang kita nikmati. Dan di dalamnya juga, fihi istidlal, kata beliau, di dalamnya juga terdapat bukti nyata. Bahwa Allah SWT maha kuasa melakukan apapun yang ia kehendaki Allah maha kuasa melakukan apapun yang dia inginkan Apakah terkait dengan ketentuan di dunia atau terkait dengan ketentuan di akhirat Jadi sering kita katakan bahwa ayat-ayat ini ya Sebagaimana pada surat-surat sebelumnya kadangkala Allah menyebutkan Tentang apa yang kita bisa rasakan dalam kehidupan dunia yang kita bisa terima dalam kehidupan dunia, yang kita miliki dalam kehidupan dunia yang diperlihatkan oleh Allah di depan mata kita. Kemudian Allah menjelaskan bahwa ini semua bukti bahwa hari kebangkitan itu merupakan perkara yang mudah bagi Allah untuk melakukannya. Jadi Imam Ibn Kathir mengatakan ayat-ayat ini mengandung dua hal. Imtinan, ya, artinya Allah mengingatkan kepada kita karunia besar yang Allah anugerahkan kepada kita yang hendaknya kita syukuri yang menambah semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sisi lain juga terdapat istidlal. Buktinya tak bahwa hari kiamat, hari kebangkitan merupakan perkara yang tidak mustahil, merupakan perkara yang dengan mudah Allah Subhanahu Wa Taala akan melakukannya. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tatkala seorang manusia memperhatikan makanan yang ia makan, bagaimana prosesnya? Para ulama mengatakan ini akan menjadikan seorang manusia akan berusaha lebih baik untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena tatkala ia menyadari bahwa yang ia miliki semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala maka kita akan tunjukkan kesyukuran dan terima kasih kita yang besar kepada yang memberikan nikmat itu kepada kita. Ya maka Allah Subhanahu taala mulai menjelaskan pada ayat berikutnya ayat 25 anna sababna al-ma'a sabba kata Allah. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Ya, anna sababna al-ma'a sabba. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah mengatakan anzalna al-matara 'ala ardi bikathrah Ya, jadi yang dimaksud dengan kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit Yakni air yang dimaksudkan di sini adalah air hujan. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Sababna al sabba." Mencurahkan air dari langit. Al-Imam Sa'di mentafsirkannya bi kathrah. Dalam jumlah yang sangat banyak. Ya, dalam jumlah yang sangat banyak. Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan dengan sangat deras. Air diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dari langit dengan jumlah yang sangat banyak dan sangat deras. Di mana sebagian para ulama mengatakan ini semua ditentukan oleh Allah Subhanahu taala untuk kebutuhan kalian. Jadi Allah Subhanahu tentukan air hujan itu turun dengan jumlah yang sangat begitu besar. Ya. Dengan sangat begitu deras, dengan sangat begitu banyak, tidaklah Allah Subhanahu taala tentukan itu sia-sia. Akan tapi lihajatikum asyadidah ilayhi fi kata sebagian para ulama. Karena kebutuhan kalian sangat luar biasa ya kebutuhan kalian sangat besar terhadap air hujan ini dan ini juga pernah kita singgung tatkala kita mentafsirkan beberapa ayat yang Allah SWT firmankan dalam surat An-Naba ya dalam surat Amma Yata ya karena memang sumber atau air yang ada di bumi ini pada dasarnya yang kita manfaatkan untuk kita minum kita manfaatkan untuk tanaman-tanaman dan hewan-hewan ternak yang kita miliki pada dasarnya itu berasal dari air air hujan ya sehingga tatkala hujan tidak turun maka yang ter akan terjadi adalah kekeringan dan tatkala sudah terjadi kekeringan yang terjadi adalah kematian ya ini para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala makna anna sababnal ma asabba. sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit Alimah Musa di mengatakan air di sini artinya adalah al-matar, air hujan dan sabba di sini artinya bikathrah dalam jumlah yang begitu banyak. Kemudian pada ayat 26 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma syaqaqna al-ardha Ini proses dari makanan yang kita makan. Ya, kemudian kata Allah, "Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya." Ya, Al Imam Musaadi mengatakan, Shakok kenal Kami belah bumi untuk bisa tumbuh di atas bumi ini tumbuh-tumbuhan. Ya, jadi Allah Swt jadikan bumi itu bisa terbelah. Di mana bumi bisa tumbuh di atasnya tumbuh-tumbuhan untuk manfaat. Dan kebaikan kita semua sebagai seorang manusia, Allah Subhanahu Wa Taala tidak jadikan bumi keras yang tidak bisa terbelah. Ya. Bayangkan jika seandainya bumi yang kita hidup di atasnya semua dijadikan oleh Allah bagikan sebongkah batu yang sangat begitu keras yang tidak bisa tumbuh di atasnya apapun. Apa yang terjadi pada kita? Tentunya kita akan serba kekurangan. Tidak ada yang bisa kita tanam dan tidak ada yang bisa kita manfaatkan di atasnya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala firmankan, Kemudian kami telah belah bumi kata Allah SWT Kemudian kami belah bumi kata Allah Dengan sebaik-baiknya untuk agar kiranya tumbuhan itu bisa tumbuh di atasnya Berikutnya Allah SWT mengatakan Fa'ambat senafiha habba Pada ayat 27 Fa'ambat senafiha habba Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu Ya, kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu. Al Imam mengatakan asnafan, Ya, berbagai macam biji-bijian yang tumbuh dan ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu di atas muka bumi ini. Berbagai macam makanan yang sangat enak. Min anwa'il ladhidha kata beliau wal aqwati syahiyyah. Berbagai macam makanan yang enak, begitu juga makanan pokok yang menggiurkan. Dan ini mencakup kata beliau lisairil al hubub ala ikhtilafi asnafiha. Ya, kalau Allah SWT berfirman, lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, ini mencakup semua biji-bijian. Para ulama mengatakan apakah biji padi termasuk di dalamnya, termasuk biji jagung, dan semua biji yang diciptakan oleh Allah SWT, yang Allah SWT tumbuhkan di atas muka bumi ini, yang telah dibelah oleh Allah SWT dengan sebaik-baiknya, yang disirami dengan air hujan, yang menyebabkan tumbuh-tumbuhan ini bisa tumbuh di atasnya. Ini para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka Allah sebutkan pada ayat berikutnya ayat 28. Allah berfirman wa wa di antara yang Allah tumbuhkan di atas muka bumi untuk kemaslahatan manusia, untuk kesenangan manusia, untuk kebahagiaan manusia adalah Ini yani yakni buah anggur ya kenapa Allah subhanahu wa taala sebut secara khusus beberapa buah di sini ya karena menunjukkan para ulama mengatakan karena beberapa buah yang secara khusus disebut oleh Allah subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini adalah buah-buah istimewa atau buah-buah yang memiliki manfaat lebih daripada buah yang lain ya padahal ina anggur itu pada dasarnya masuk dalam apa yang difirmankan oleh Allah fa'ambat habba lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu termasuk adalah biji anggur tatkala ditanam ia tumbuh kemudian menghasil buah yang sangat diminati oleh manusia kemudian ya ditumbuhkan juga oleh Allah swt di atas muka bumi tersebut qadba ya para ulama mengatakan sayur-sayurnya sayur mayurnya ya kemudian wazaitunawanakhla dan Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan juga buah zaitun dan juga buah kurma. Jadi Allah sebutkan empat ini kata Imam Ibnu Kathir. Beliau mengatakan wa hussa hadhil arba'atu li kathrati wa manafi'iha. Allah Subhanahu wa taala hanya sebutkan empat macam dari apa yang Allah tumbuhkan di atas muka bumi yang pada dasarnya sudah masuk pada firman Allah habba biji-bijian yang ditumbuhkan oleh Allah di atas muka bumi tapi Allah sebutkan secara khusus empat ini aina buah anggur kemudian qabba sayur mayurnya kemudian zaitun buah zaitun kemudian nakhla buah kurma kenapa disebut empat ini karena empat perkara ini sangat banyak faidahnya dan manfaatnya bagi manusia ya contoh misalnya zaitun misalnya ya buah zaitun di samping buah ini bisa dimakan artinya seorang bisa menikmati buah zaitun. Ya, menikmati buah zaitun maklum. Ya buah zaitun termasuk buah yang dikonsumsi oleh manusia. Di sisi lain, buah ini juga memiliki manfaat dari sisi pengobatan. Ya. Dari sisi pengobatan. Bisa menghasilkan minyak yang dijadikan sebagai pengobatan untuk manusia sarana untuk pengobatan atas penyakit yang mungkin menimpa seorang manusia. Karenanya Allah Subhanahu wa taala sampai menjadikan buah zaitun sebagai objek untuk sumpahnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattini zaitun." Demi buah tin dan demi buah zaitun. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan buah zaitun sebagai sumpahnya dalam surat atin. At kecuali buah ini memiliki keistimewaan, manfaat dan kebaikan yang tidak dimiliki oleh buah-buah yang lainnya. Maka Imam Ibn Kathir mengatakan Allah secara khusus menyebutkan empat dari apa yang tumbuh di atas muka bumi dengan izin Allah kecuali karena empat perkara ini, ini buah kurma, kemudian sayur mayur, kemudian buah zaitun serta buah kurma kecuali memiliki faidah memiliki manfaat yang tidak dimiliki oleh apa yang ditumbuhkan oleh bumi yang lainnya. Ya, ini para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya pada ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadaiqa Dan kebun-kebun yang rindang. Ya, kebun-kebun yang rindang di atas muka bumi. Ya dimana Imam Muslim mengatakan basatin fihal asjar al-kathirah al-mutaff al kebun-kebun al yang ditumbuhi tumbuhan-tumbuhan yang banyak dan sangat lebat ya dari berbagai macam jenisnya ya yang kadangkala ada yang diambil manfaatnya dari buah-buahnya ya dari yang bisa dimakan dari buahnya dan kadangkala kala yang bermanfaat bagi manusia hanya dari kerindangannya saja sehingga seorang manusia bisa berteduh di bawahnya. Ini salah satu di antara nikmat yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu taala kepada seorang manusia yang hendaknya direnungkan oleh seorang manusia sehingga ini bisa menambah kesadarannya begitu sangat besarnya karunia dan nikmat Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya sehingga ia mampu meningkatkan kesyukurannya kepada Allah dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat 31 Allah Subhanahu wa melanjutkan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang manusia daripada makanan, daripada kenikmatan yang bisa ia nikmati dalam kehidupan dunia yang hendaknya menambah kesyukurannya kepada Allah. Allah berfirman wa wa dan buah-buahan serta abba yang diterjemahkan dengan rumput rumputnya ya rerumputan yang ada di atas muka bumi di mana alimah Musa di rahimahullah taala mengatakan al fakiha yang maksud dengan fakiha ma fihi al insan min tinin wa inabin wa ya semua yang bisa dinikmati oleh manusia Ini fakiha semua yang bisa dinikmati oleh manusia termasuk buah tin ya termasuk buah uh, Inap yang sebagaimana disebutkan di atas ya buah anggur kemudian buah ya yakni buah persik kemudian juga ya ini buah delima ini di, diberikan oleh Allah SWT taala kepada manusia yang untuk dinikmati oleh manusia dari buah-buah ini ya kemudian Allah SWT taala mengatakan wa abba ya yakni rumput yang mana Al Imam mengatakan wal ab ma taakulul bahaim wal an'am ya dan yang maksud dengan al ab di sini adalah Ya, abba adalah apa yang dimakan oleh hewan ternak manusia. Ini kita katakan rumputan ditumbuhkan Allah Swt juga di atas muka bumi untuk bisa dimakan oleh hewan ternak yang kalian pelihara. Ya, dia bisa besar. Kemudian setelah dia besar, ya dengan memakan rumput yang ditumbuhkan oleh Allah Swt di atas muka bumi ini, kemudian kalian bisa menikmati dagingnya. Ya, ini yang disebutkan oleh Allah SWT taala pada ayat 31. Karenanya Allah Subhanahu taala berfirman pada uh, ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman mata'al lakum wa lian'amikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman semua ini untuk kesenanganmu kata Allah dan juga untuk binatang-binatang ternakmu. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan kata lima musadi dan Allah tundukkan untuk kalian semua ini sebagai kesenangan untukmu dan juga hewan-hewan ternakmu. Sehingga lima musadi menutup apa yang difirmankan oleh Allah agar kita memperhatikan makanan yang kita makan dan bagaimana prosesnya, bagaimana Allah berikan itu beliau mengatakan faman nadhara fi hadhihi an'am lahu dzalika syukra Rabbi Ya. Maka barang siapa yang memperhatikan kenikmatan ini niscaya ia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu taala yang telah memberikan banyak hal kepadanya. Ya, yang telah memberikan kepadanya banyak hal daripada makanan-makanan yang berbagai macam bentuknya dengan proses yang kalau kita perhatikan sangat luar biasa. Ya. Maka tatkala seorang memperhatikan kenikmatan yang Allah Subhanahu berikan ini, Niscaya ia akan bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kemudahan kepadanya, yang telah menciptakan untuknya dan menundukkan hal itu semua untuknya. Ya. Kemudian niscaya hamba ini akan mencurahkan tenaganya untuk mendekatkan diri dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia Ya, untuk merenungkan makanan yang ia makan tujuannya adalah agar manusia bisa bersyukur, agar manusia bisa meningkatkan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai salah satu di antara bentuk syukur kepada Allah yang telah memberikan kepadanya berbagai macam nikmat ini. Berikutnya. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه maka apabila datang suara yang memekakkan tiupan sangkakala yang kedua pada hari itu manusia lari dari saudaranya dan dan dari ibu dan bapaknya dan dari istri dan anak-anaknya setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu taala berikutnya Allah Subhanahu taala melanjutkan firman-Nya tentang hari kiamat apa yang akan terjadi pada hari itu ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman fa'idha ja'ati sakhah kata Allah dan apabila datang suara yang memekakkan kata Allah suara yang memekakkan di sini adalah tiupan sangkakala yang kedua Al-Imam Sa'di Sa rahimahullah ta'ala berkata idha ja'at qiyamah allati asma apabila datang suara yang memekakkan ya, suara yang memekakkan telinga dan menggetarkan hati yang mimma yaran nas minal ahwal wa shiddatil hajah lisalifil amal di mana manusia pada hari itu akan sangat ketakutan karena melihat sesuatu yang sangat menakutkan di hadapan mata mereka sehingga mereka merasa sangat butuh dengan amal perbuatan yang dahulu telah ia kerjakan dalam kehidupan dunia. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hari kiamat juga dinamakan dengan as-sakhah. Ya. Suara yang memekakkan. Kenapa? Karena pada hari ini, pada hari kiamat, Allah Subhanahu Taala perintahkan malaikat Israfil alaihi salam untuk meniupkan sangkakala yang mengeluarkan suara yang sangat dahsyat, suara yang sangat memekakkan, sehingga akhirnya manusia mati karenanya. Ya, ini tiupan sangkakala yang pertama. Kemudian tiupan sangkakala yang kedua juga sangat keras. Yang dengan tiupan sangkakala yang kedua ini dengan izin Allah, manusia akan bangkit dari kuburnya. Ya, Di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Az Zumar ayat 68: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا syaa اللَّهِ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامُ يَنْظُرُونَ Allah SWT taala berfirman yang artinya dan ditiuplah sangkakala. Artinya sangkakala pertama. Suara yang sangat keras, suara yang sangat memekakkan telinga sehingga dengan suara ini manusia mati. Ya. Kemudian Allah SWT taala mengatakan "Fasaiqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah." Maka matilah Siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah Swt. Tiupan yang pertama. Summa Kemudian Allah Swt. Katakan kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi. Ini tiupan sangkakala yang kedua. Faidahum kiamu yang turun. Tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Ya. Jadi hari kiamat disebut dengan as -Sakha. Ini salah satu diantara dari nama hari kiamat Karena hari kiamat sebagaimana pernah kita juga Sebutkan memiliki beberapa nama Ya Disebut dengan Yaumul Qiyamah Ya disebut dengan Yaumul Ba'ath Ya disebut dengan Yaumul Hisab Dan di sisi lain Hari kiamat juga Disebut dengan Hari as -Sakha. Kenapa? Karena pada hari itu Ada suara yang sangat keras yang memekakkan telinga manusia sehingga mereka mati dengan suara tiupan itu. Kemudian suara yang kedua adalah suara kebangkitan yakni dari uh, sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil alaihi assalam. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang apa yang terjadi pada hari tatkala tiupan sangkakala itu ditiupkan yang memekakkan telinga manusia, membuat manusia takut setelah dibangkitkan. Allah SWT berfirman yafirrul mar'u min akhihi Wa ummihi Wa abihi Wa wa banih ya. Hari itu adalah hari yang sangat menakutkan Hari yang sangat Membuat orang sibuk dengan urusannya Masing-masing di mana Allah SWT menggambarkan Sesuatu yang tidak tergambarkan Oleh kita saat ini karena tatkala kita menghadapi sesuatu yang sulit dalam kehidupan dunia, hatta sekalipun bencana yang sangat menakutkan, nasallullah Apakah ia banjir, ataukah ia longsor, ataukah ia gempa atau yang lainnya. Tidak ada seorang ibu, tidak ada seorang ayah, tidak ada seorang manusia pun kecuali dalam bencana di dunia ini masih ingat dengan orang-orang yang ia kenal dengan orang-orang yang ia kasihi. Sekalipun bencana itu adalah bencana yang sangat menakutkan, tapi kita masih bisa berpikir bagaimana anak saya? Apakah istri saya selamat? Apakah suami saya selamat? Bahkan tatkala terjadi gempa sekalipun nasallallahu salamul afiyah. Ya, kita memohon perlindungan kepada Allah SWT wa taala tatkala terjadi gempa yang sangat dasar sekalipun seorang ibu kadangkala masih memikirkan anaknya ya, masih berusaha untuk menyelamatkan anaknya. Ya. Ini bencana dunia. Tapi wala quwwata tatkala bencana akhirat datang. Artinya tatkala seorang manusia dibangkitkan oleh Allah SWT di padang mahsyar kemudian dia melihat kengerian kedahsyatan apa yang dia lihat perhatikan apa yang difirmankan oleh Allah yauma yafirrul mar'u min akhi pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dan dari ibu dan bapaknya, lari dari ibu dan bapaknya, dan juga dari istri dan anak-anaknya, luar biasa. Berarti, kegoncangan dan ketakutan, kedahsyatan pada hari kiamat tidak dibayangkan oleh seorang manusia. Bagaimana mungkin seorang lari dari... istri dan anaknya, ayah dan ibunya, dari saudaranya. Al-Imam Abdul Rahman bin Nasir as rahimahullah, maru min a'azzin nas ilayhi wa ashfaqihim ladayhi." Seorang manusia lari, artinya lupa dan tidak mau tahu dengan orang-orang yang memiliki kedudukan sangat istimewa di hatinya. Manusia yang paling menyayanginya dan ia juga menyayangi mereka Ia lari dari mereka semua. Ia tinggalkan mereka semua. Bayangkan dari saudaranya, dari ibunya, dari ayahnya, dari istrinya, dan juga dari anaknya. salam salamulahafiyin. Ini menunjukkan bahwa hari itu adalah hari yang sangat dahsyat. Allah swt mengatakan, "Likulli mriim minhum yomai din shaynu yugni, likulli mriim minhum yawma Ya. Pada hari itu kata Allah SWT Setiap orang dari mereka Mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya Yang membuat ia tidak teringat Dengan orang-orang yang sangat ia cintai Dalam kehidupan dunia Al-Imam Musa'adir Rahimahullah Mengatakan Ai Qad syagalat hunapsuh Urusan di hari itu telah menyibukkan jiwanya. Urusan di hari itu telah menyibukkan jiwanya. Sehingga ia tidak memikirkan orang-orang yang paling ia cintai dalam kehidupan dunia. Wah, dan ia berusaha untuk membebaskan dirinya dari sesuatu yang ia lihat. Dan dia tidak menoleh. Selain itu, artinya ia tidak memikirkan apapun, kecuali memikirkan sesuatu yang dia lihat dan memikirkan bagaimana ia bisa selamat dari neraka yang dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapannya. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Al Imam Ibnu Katsir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al Imam Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tuhsyaruna hufatan uratan ghurla." Nabi bersabda bahwa kelak pada hari kiamat kalian akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hufa dalam keadaan tidak memakai sandal urat dalam keadaan telanjang tidak berbusana ghurla dalam kondisi tidak berkhitan kama bada'na awwala nu'idu sebagaimana dahulu kami telah ciptakan kalian maka begitulah kami akan mengulangi penciptaan dibangkitkan oleh Allah SWT tidak punya sandal jangankan perhiasan yang mungkin saat ini seorang wanita memakainya ya jangankan, jangankan harta yang mungkin setiap kita saat ini memilikinya atau menyimpannya di tempat yang kita merasa itu adalah tempat yang paling aman tempat yang tidak ada seorang pun mungkin yang tahu jangankan harta rumah tanah sawah dan ladang, peternakan yang kita punya, emas dan perak yang kita miliki. Sandal saja kita tidak punya berhari-hari itu. Nabi mengatakan kalian akan dibangkitkan dalam kondisi hufatan, tidak memakai sandal. Kemudian uratan. Dalam kondisi kita tidak memiliki pakaian yang bisa menutup aurat kita gurlan dan dalam kondisi kita belum berkhitan sebagaimana kita dilahirkan dahulu. Maka seorang wanita berkata dalam hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Abbas, "Ayab suru yara Ya Rasulullah, apakah dalam kondisi saat itu tatkala kita dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi telanjang tidak berbusana? Apakah sebahagian yang lain akan melihat aurat sebagian yang lainnya? Bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan Imam Ibnu Katsir akan dalam sanatnya ada kelemahan. Seorang wanita mengatakan, begitu sangat hinanya wanita di zaman itu, di hari itu. Maka Nabi SAW mengatakan, لِكُلِّ shanu Pada hari itu setiap orang mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Ia tidak menoleh ke kanan dan kirinya. Ia tidak memperhatikan apapun. Kecuali berpikir bagaimana ia bisa selamat. Dari azab Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana ia mendapat Menerima amal yang begitu besar Yang dijadikan modal baginya Agar ia dibebaskan oleh Allah Dari api neraka dan dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam Surganya subhanahu wa ta'ala Maka ini yang dimaksudkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Ayat 37 Likullim ri'im minhum Yawma sya'nu yughni. Karenanya para pemirsa dan para akhwat Yang dimuliakan dan dirahmati Allah Dalam kehidupan dunia ini Hendaknya kita mempersiapkan diri kita dengan melakukan amal-amal perbuatan untuk hari yang dikatakan oleh Allah. Pada hari itu, semua manusia akan lari dari semua yang dia kenal, sekalipun yang dia kenal adalah orang yang sangat ia kasihi. Maka, berfikirlah agar kita selamat, sebagaimana kita dilahirkan dalam keadaan sendiri. Begitu juga, kita akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan sendiri untuk mempertanggungjawabkan amal kita masing-masing. Maka, tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita tentang hari yang sangat menakutkan ini, maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali bersemangat beribadah kepada Allah dan mengingatkan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita cintai, agar juga melakukan amal ibadah yang bisa menyelamatkan dirinya dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita sebutkan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya bagaimana nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengingatkan paman beliau. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengingatkan anak putri beliau yang sangat beliau cintai Fatimah radhiyallahu taala Apa kata nabi kepada Fatimah? Ya Fatimah, salini mimma la la'uni anki minallahi syai'an. Wahai Fatimah, di dunia ini dalam kondisi kita masih hidup di dunia ini maka silahkan mintalah kepada aku harta yang kau inginkan silahkan akan tapi untuk siksa Allah di akhirat selamatkanlah dirimu sendiri karena aku tidak bisa membela mu aku tidak bisa membantumu ya dalam artian hendaknya kita berusaha untuk memperbanyak ibadah masing masing dan juga mengingatkan orang-orang yang kita cinta untuk memperbanyak ibadah agar kita semua bisa selamat kala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada hari ini ya, pada hari kiamat ini manusia akan terbagi menjadi dua golongan, menjadi terbagi pada dua kelompok. Ya, silakan. yawma <tuh> musfir pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri tertawa dan gembira ria Para pemirsa dan para akhwan yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang manusia akan terbagi pada dua kelompok Su'ada wa asyqiya orang-orang yang bahagia dan orang-orang yang merana dua golongan ini ya karena tempat kembali kita semua adalah kalau tidak di surga Allah wali adalah neraka ada ashabul yamin ada ashabul shimal ada orang-orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya ada orang-orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kirinya ada yang merana, ada yang berbahagia ada yang dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surga Ada yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka Fariqun fil jannah wa fariqun fil sa'ir Sekelompok manusia Akan Allah masukkan ke dalam neraka Yang menyala-nyala Dan sekelompok manusia ada yang Allah masukkan Ke dalam surganya subhanahu wa ta'ala Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wujuhu yawma, yawma idhim musfirah Kata Allah Pada hari itu kata Allah banyak muka yang berseri-seri. Dhahikatum mustabshirah. Tertawa dan bergembira ria. Al-Imam ali, rahimahullah taala mengatakan tentang kelompok yang pertama ini semoga kita termasuk di antara orang-orang yang disebutkan oleh Allah pada kelompok yang pertama ini. Kelompok yang dikatakan oleh Allah wujuhu yawma idzin musfirah. Muka mereka pada hari itu berseri-seri tertawa dan bergembira ria Al Imam taala mengatakan fiha bergembira terlihat dari wajah mereka kegembiraan terlihat dari wajah mereka kesenangan kenapa setelah mereka mengetahui mereka selamat setelah mereka mengetahui mereka akan beruntung mendapatkan nikmat dan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah mereka berjuang, setelah mereka bersusah payah mengekang hawa nafsu mereka. Setelah mereka melewati kehidupan yang sangat sulit ini ini kehidupan dunia dengan berbagai macam tantangannya. Apakah tantangan itu dia hadapi dari perkara zahir, dari apa yang ia lihat daripada kehidupan dunia yang memukau ini, yang membuat ia terlena. Tapi dia berusaha mengekang hawa nafsunya agar ia tidak terlena, agar ia tidak lupa dengan kehidupan akhirat ataupun kesulitan dari kehidupan dunia daripada perkara batin ya ini daripada godaan dan bisikan syaitan yang sangat luar biasa. Setelah ia melalui perjalanan yang begitu sangat beratnya dalam kehidupan dunia ini, yang saya maksudkan dengan "berat" adalah berat untuk istiqomah, berat untuk menjalankan perintah Allah, karena sungguh melakukan ketaatan kepada Allah pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak diingini oleh jiwa. Sering kita ingatkan bahwa jiwa ini, pada hakikatnya, ingin santai. Jiwa ini, pada hakikatnya, ingin tenang jiwa ini pada hakikatnya tidak ingin berjuang jiwa ini pada hakikatnya selalu ingin istirahat akan tapi hamba ini berjuang semaksimal mungkin menundukkan hawa nafsunya menundukkan segalanya sambil memohon pertolongan kepada Allah setelah perjuangan yang begitu panjang dari kehidupan dunia yang dikatakan oleh Nabi bahwa dunia ini hakikatnya adalah penjara bagi seorang Muslim bagi seorang mukmin ad si junul mukmin Dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman. Kenapa? Karena setiap langkah dari hidupnya ada aturan yang harus dia perhatikan. Ada aturan yang harus dia muliakan. Tatkala ia ingin berbuat satu perbuatan, kemudian dia tahu itu adalah larangan Allah, maka dia tinggalkan. Dia tidak jadi melakukannya. Kemudian tatkala jiwanya ingin istirahat, ingin santai akan tapi di sana ada perintah Allah, maka dia berjuang untuk melakukannya. Dengan susah payah ia berjuang, maka setelah ia dibangkitkan, kemudian ia melihat catatan amalnya yang diberikan dari sebelah kanan menerimanya dengan tangan kanannya, dan dia tahu bahwa dia akan selamat. Dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terlihat kebahagiaan, terlihat kesenangan, terlihat kegembiraan di wajahnya. Ini katakan oleh Allah. Wujuhu yawma musfirah dahikatum banyak muka pada hari itu berseri-seri kata Allah Subhanahu wa taala dahikatum tertawa dan bergembira ria semoga kita termasuk di antara orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang mulia ini berikutnya ووجوه عليها ترحقها الْكَفَرَةُ <الْفَجَرَةً> dan pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup debu suram tertutup oleh kegelapan ditimpa kehinaan dan kesusahan mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, berikutnya Allah Subhanahu wa menyebutkan golongan yang kedua nasallallahu alaihi wasallam. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari golongan yang kedua ini. Di mana Allah Subhanahu taala berfirman, "Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabara. Dan banyak pula kata Allah Subhanahu taala pada hari itu, muka manusia tertutup dengan debu. Terhakuha qatarah dan ditutup lagi oleh kegelapan. Ini berbeda dari golongan yang pertama. Golongan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabara. Al-Imam Sa'di rahimahullah taala mengatakan Wujuhul alaiha ghabara wajah orang-orang yang merana pada hari itu tertutup debu sebagian para ulama diantaranya lima Qurtubi rahimahullah mengatakan bahwa debu dari binatang-binatang yang pada awalnya dibangkitkan oleh Allah kemudian setelahnya Allah tentukan mereka kembali menjadi tanah kembali menjadi debu, maka tanah dan debu ini akan menutupi wajah orang-orang yang dalam kehidupan dunia tidak mau menjalankan perintah Allah dan tidak mau meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah SWT bahkan, wajah mereka bukan hanya tertutup dengan debu nas'alullah salamuala'afiyah tarhaquha qatarah ditutup lagi oleh kegelapan aitaghshaha diliputi oleh qatarah maka, Al-Imam Musa dimengatakan, "Sauda, wajah mereka hitam kelam, di mana wajah yang sudah berputus asa dari semua kebaikan, wajah yang sudah menyadari bahwa ia akan sengsara, wajah yang sudah menyadari bahwa ia akan binasa, wajah yang penuh dengan penyesalan, karena dalam kehidupan tidak mau berjuang untuk menundukkan hawa nafsunya." Dalam kehidupan dunia tidak mau mentaati perintah Allah. Dalam kehidupan dunia tidak mau menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia hidup nikmat dalam kehidupan dunia. Ia senang dan berbahagia dalam kehidupan dunia. Ia tidak memperhatikan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di akhirat mereka menyesal dengan penyesalan yang sangat luar biasa. Ini dikatakan oleh Allah, wajah mereka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan hitam kelam wajah mereka berputus asa dari semua kebaikan ini wajah al-ashqiyah wajah orang-orang yang akan dicampakkan oleh Allah ta'ala ke dalam api neraka wajah orang-orang yang menerima catatan amal mereka dengan tangan kiri mereka atau dari sebelah kiri mereka wajah orang-orang yang sudah menyadari bahwa mereka kalah dalam perhitungan dan akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka Kemudian Allah katakan siapa mereka? Pada ayat yang terakhir Allah mengatakan ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka. Al Imam Musa mengatakan wasf. Ya, mereka orang-orang yang dengan sifat ini adalah orang kafarah dan fajarah. Ya, orang-orang yang kafir ini sifat pertama. Ya, yang kafir, yang ingkar. Binikmatillah yang kafir dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala wa dan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kafar yang ingkar terhadap nikmat Allah, ingkar terhadap ayat-ayat Allah, kemudian tajarra'u ala maharimih. yang melakukan fajarah, artinya durhaka yakni melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala berjuanglah dalam kehidupan ini untuk melakukan ketaatan sebanyak-banyaknya sebanyak-banyaknya demi untuk agar kita selamat ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala berjuanglah karena perjalanan hidup ini sangat berat banyak rintangan yang harus kita lewati yang sebagian para ulama mengatakan kita tidak tahu nenek moyang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Kemudian Allah turunkan ke bumi ini dengan izinnya dan hikmah yang dimiliki olehnya Subhanahu wa taala. Tentunya kita semua berjuang untuk bisa kembali ke sana. Tempat di mana nenek moyang kita dahulu diciptakan. Akan tapi kita tidak tahu siapa di antara kita yang berhasil kembali ke sana. Dengan perjuangan yang sangat luar biasa. Dengan rintangan yang sangat luar biasa, yang kita sebutkan tadi, apakah dari perkara zahir yang kita lihat dari kehidupan dunia sangat manis dan memukau ini, ataukah dari godaan dan gangguan syaitan? Semoga Allah Swt memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Swt, dan semoga Allah Swt berikan kepada kita semua kemudahan untuk saling mengingatkan, ya, saling mengingatkan, saling menegur. Khususnya di antara kita, orang-orang yang kita cintai di sekitar kita, apakah ayah dan ibu kita, apakah istri dan anak kita, ataukah suami dan saudara kita, saling mengingatkan agar semua kita berjuang dalam kehidupan dunia ini untuk bisa mendapatkan keselamatan di akhirat, diselamatkan dari neraka Allah, dan diizinkan untuk masuk ke dalam surganya subhanahu wa ta'ala demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah SWT Wa dapat kita jelaskan pada kesempatan yang berbahagia kali ini semoga ada faidahnya dan bisa menambah keimanan kita kepada Allah dan semangat kita untuk beribadah kepadanya dan semoga Allah SWT Taala memberikan kemudahan untuk kita semua dalam urusan dunia dan akhirat kita kita cukupkan wassallallahu ala nabiina Muhammadin wa alihi wa sahibhi tabi'in bihamdik استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته